Saya disiplin, saya bicara di forum resmi DPR. Forum resmi rapat kerja dengan PPATK. Forum yang sangat konstitusional. Tiba-tiba saya juga kaget. Setelah itu, saya ditantang. Saya mencoba juga untuk sabar, Pak. Semua orang punya keberanian. Saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, apa, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan, beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Bahkan ada orang yang bilang, udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan, saya udah diam, kok Prof masih ngegas. Saya harus melawan, saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof, orang tua, dan guru saya. Akhirnya saya putuskan, itu dulu. Betul, Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Enggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti, Prof. Karena saya juga bisa terpilih, kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Itu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri, Prof, untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras. DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini, udah. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut. Atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu loh.